Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tentunya pada hari ini Polrestabes Makassar melaksanakan press release terkait dengan adanya laporan kejadian pencurian di salah satu perguruan tinggi di UIN Kota Makassar yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Januari kurang lebih jam 03.00. Dan adanya korban yang telah ada kerugian yaitu sebesar 30 juta rupiah. Kemudian setelah kita lakukan baik olah TKP maupun pemeriksaan saksi-saksi dan juga penyelidikan, alhamdulillah tentunya kurang dari 24 jam tim lapangan Polrestabes Makassar telah bisa mengungkap, menangkap para pelaku pencurian. Ada tiga orang, yang satu inisial W adalah karyawan di UMI selaku cleaning service. Inilah yang menunjukkan arah. Kemudian pelaku utama ada dua, yaitu inisial A, S dan juga inisial AN. Ini yang semuanya adalah buruh harian lepas. Dan kemudian ketiga pelaku ini tertangkap di Kabupaten Goa. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan kita telah dapatkan bahwa motif utama daripada pencurian itu adalah untuk membayar utang. Untuk pelaku utama mendapatkan uang yang lebih besar, 25 juta, kemudian digunakan untuk membayar utang dan juga keperluan yang lainnya. Dan kemudian untuk yang dua orang lagi yang inisial AN, nah ini adalah residivis. Dan yang bersangkutan juga kita dapatkan dari hasil pencurian itu digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu. Nah, sehingga sudah digunakan juga oleh yang bersangkutan. Dan juga dari pelaku ini juga hasilnya diantaranya juga digunakan untuk poya-poya, diantaranya juga untuk PSK. Kemudian terhadap kedua pelaku ini inisial AS dan AN, karena pada saat penangkapan yang bersangkutan melakukan perlawanan dan juga melarikan diri, akhirnya terhadap dua orang pelaku tersebut kita lakukan tindakan tegas terukur. Dan terhadap pelaku kita kenakan pasal 363 dengan ancaman hukuman 7 tahun. Itu kan ruangan apa dan yang di Bogor? Ruangannya ruang-ruang fakultas apa atau perkantoran atau apa? Di ruangannya itu ada di ruangan 8, lantai 8, yang dimana dari pertama masuknya di lantai 6, kemudian langsung naik di lantai 8. Yang dimana di situ adalah merupakan ruangan bagian perlengkapan daripada ini. Ini sampai kita tahu kan, ruangan ini memang salah satu diantaranya ada pegawai kita, teman-teman karyawan atau bagaimana? Iya, jadi diarahkan oleh salah satu karyawan inisial W. Jadi sebelum pelaku melakukan pencurian sampai kemudian diarahkan masuk ke lantai 6 dan juga lantai 8, kemudian sampai terakhir bisa mengambil uang, mengambil barang bukti di situ, kemudian dibawa lari atau keluar daripada UMI.